Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dendu, Sumatera Selatan, inilah berita Pagar Lawas Channel. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya De Ami di Pagar Lawas Channel. Pengurus cabang NU Kota Pagar Alam mengadakan peresmian kantor PCNU dan Harla ke-97 menjelang satu abad NU. Ini dia beritanya. Ketua Kegiatan Tabligh Akbar Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, Helmi mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan, Haji Herman Deru, yang telah hadir dalam kegiatan ini. Beliau ini satu-satunya gubernur yang mendapatkan piagam dari DAI Islam, bebernya, lanjut Helmi. Untuk diketahui, tanah yang didirikan kantor NU merupakan hibah dari Wali Kota Pagar Alam yang luasnya 20 x 15 meter. Cipapoi Pagar Alam Pos Channel.